nyenengin, atau juga udah coba untuk menjadi lender. Lender itu meminjamkan aset berupa Bitcoin yang udah aku investasiin dan juga dapat return. Ya alhamdulillah sih, dalam waktu 90 hari yang baru berjalan, dan juga aku udah menyelesaikan gas akademi yang di situ ternyata setelah kita menyelesaikan akademi, kita akan mendapatkan tambahan rating dan juga mendapatkan Bitcoin token secara gratis, dan juga kita mendapatkan bonus deposit sebesar $50. Lumayan kan? Praktik terbaik. Sebelum bermain, pastikan menggunakan koneksi pribadi untuk menjaga keamanan akun. Jangan menggunakan Wi-Fi publik, free hotspot, VPN, proxy, apalagi minta tethering mantan. Bersihkan kaca di perangkat kalian, lalu hidupkan mode pesawat, kemudian matikan mode pesawat, setelah itu restart perangkat kalian. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Simak penjelasan video ini sampai habis. Terima kasih. Yang pengen dapat airdrop Bitcoin token bisa mengikuti daftar di platform yang memang baru banget, dan bagiku ini juga asik, dan juga untuk teman-teman yang mau menyisihkan uangnya untuk investasi jangka panjang di platform Bitcoin. Nah, di sini aku akan menjabarkan garis besarnya. Di situ adalah sebuah platform peer to peer untuk orang yang mau menjadi peminjam atau meminjam cryptocurrency gratis. Sudah aku cek juga platformnya juga nyenengin. Aku juga udah coba untuk menjadi lender. Lender itu meminjamkan aset berupa Bitcoin yang udah aku investasiin dan juga dapat return. Ya alhamdulillah sih, dalam waktu 90 hari yang baru berjalan, dan juga aku udah menyelesaikan gas akademi yang di situ ternyata setelah kita menyelesaikan akademi, kita akan mendapatkan tambahan rating dan juga mendapatkan Bitcoin token secara gratis, dan juga kita mendapatkan bonus deposit sebesar $50. Lumayan kan? Kalau yang mau daftar, silahkan daftar di link di deskripsi video, dan juga aku akan terus update perkembangan dari Bitcoin ini seperti apa. Stay tune terus. Terima kasih buat Bitcoin, sukses terus, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan, kritik, saran, atau request konten yang pengen dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman, sahabat, saudara kalian. Terima kasih banyak.